Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petani organik dimanapun Anda berada. Pada video kali ini Kaan akan menampilkan hasil percobaan mol yang dilakukan 15 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ini di wadah plastik yang tertutup ini adalah mol. Nah, coba kita buka ya teman-teman sekalian. Nah, inilah mol ya, mol hasil fermentasi dari air kelapa, yang sudah tua 2 butir, kemudian air cucian beras sekitar 1 liter ya, 1 liter lebih, kemudian juga campuran gula putih 1 sendok, kemudian PM4 10 ml, dan ampas kelapa dari 2 butir tadi. Nah, ini kita campur ya, kita campur jadi satu, kemudian kita diamkan selama 2 minggu. Nah, sekarang ini hasilnya. Ini hasilnya ya. Coba kita cium ya. Saudara-saudara sekalian, kita cium. Nah, baunya kayak bau tape ya. Bau tape. Ini tandanya mol yang kita buat sudah jadi. Jadi mol ini merupakan mikroorganisme lokal. Jadi kita mengembangbiakan bakteri ya, bakteri yang bermanfaat untuk tanaman organik. Jadi bakteri ini yang berfungsi untuk merombak dari bahan-bahan organik di dalam tanah. Nah, ini fungsinya untuk menyuburkan tanaman. Nah, dari mol yang kita buat ini nanti kita langsung aplikasikan ke tanaman ya. Tapi sebelumnya ini kita aduk dulu. Ini kita aduk dulu teman-teman. Ah, baunya seger. Seger ya, seger bau tape. Lebih bagus lagi ini kita saring ya teman-teman, kita saring supaya menghasilkan larutan yang bersih ya, tanpa ada sisa-sisa atau ampas-ampas dari bahan yang kita buat ini. Nanti setelah kita saring, nanti kita ambil sekitar 10 ml dengan wadah ini, kemudian kita tuangkan di air putih ini yang kita sudah siapkan. Ini air putih atau air bersih nih, air bersih saya siapkan 3 liter, berarti nanti jadinya butuh 3 wadah tutup botol ini ya. Nanti kita aplikasikan ke tanaman, bisa kita siram di media tanamnya, bisa juga kita semprotkan di daunnya. Nah, nanti kita lihat hasilnya ya saudara-saudara sekalian.